tua itu. Jangan nampak. Terus apa kamera terus macam ni. Aduh, depan sikit tu gelap. Padahal tengok gaduh. Sikit asyik lah. Hai, welcome to the video. Selamat tahun baru. Sempena tahun baru ni, ini adalah raid yang pertama. Ini raid yang pertama dan juga terima kasih sebab jumpa kawan-kawan baru. Ini kau kenal dengan Poji, kau kenal dengan Jerod, Biku juga Bob sebab sudi jemput lah untuk join ni. Ah, macam mana kawan aku yang baru ni? Oh, handsome juga. Aku selalu kawan-kawan kau semua tak handsome. Contoh? Ah, contoh. Ada tadi dekat China mana ni? Kawan China. Dia okey lah, dia nampak macam Islam kan? Islam. Wah, dia berusaha lah. Haa, aku punya sampai. Dia nampak macam muslim. Eh, bukan. Hari ni je. Kau eh? Haa. Dia nampak macam muslim. Kau tak lah, kawan-kawan tadi. Ceritalah pasal raid ni. Alright. Dia raid nampak gelap. Memang hebat lah. Haa. Naik genting tak pakai gelap tu. Dia tunjuk tangan. Okey, okey. Kita ke mana cerita? Asyik. Lepas ni seperti biasa sebab sekarang kat mana? Sekarang kita ada dekat Old Town Coffee. Mana ni? Genting lah. Aku tak tahu. Ada satu ni je Genting. Old Town. Di Old Town White Coffee Genting. Lepas ni kita akan cari satu pot untuk minum kopi lagi. Tapi itu adalah acara rasmi. Acara rasmi grup ni lah. So, nak tahu apa acara rasmi dia? Dia rasmi kalau kau ada. Kita tunggu sekejap lagi. Check it out. Sebenarnya ride ni biasa-biasa je. Tapi sebab dia tak jarang pergi. Tu dia dia rasa biasa, luar biasa. Tapi saya baru kenal dia. Ingat tak nama dia? Ailam. Ailam. Kamal. Itu mami je. Ailam. Salah, cuma kau teka nama dia. Nama dia apa? Aku ada buat-buat Melayu lagi lah. Order nasi lemak kan tadi kan? Eh, apa nama dia? Kasim lah, Kasim. Bagai senduhan sinar.
sepi. Jadi ada lama ajuk tu, main sini. Asal kau tak ada dalam video ni? Cik. Kami dapat asal mengesan terlalu, satu terlalu, kan? Entiti aneh di celah-celahan rumput. Mungkin Yeti kot, Yeti. Tak Yeti, Yati. Ini siamang tunggal. Siamang tunggal betul-betul kan? Where you from? Where you from, brother? Orang betul-betul lah, raja. Okey, itulah dia. Kita setelah kita minum-minum. Minum-minum di Old Town, makan kita mengopi ya, mengopi di tepi pinggiran bukit. Dah lama kita tak hidupkan cherry ajaib ni. Wah, kopi-kopi 3 in 1 kita. Ada pun kuaci je. Kuaci. Kita kegunaan kudapan sebab Aloy tak ada. Aloy tak ada, betul. Kalau ada Aloy ada, kita ada Twisties, kita ada Pringle lagi 4 botol. Wah. Ada ucapan untuk Aloy? Harap Aloy tangan dia cepat sembuh lah. Get well soon lah. Get well soon lah. GWS. Ucapan betul-betul ikhlas ni. Aku terasa betul tak ada Aloy ni. Apa? Kenapa? Ya, kalau dia ada, mesti dia rasa begini lah. Kalau Aloy ada, tak adalah kita track sorang-sorang kan. Mesti ada sebelah tu lah. Tu ada tasik, kita tengah fikir macam mana nak sampai tasik tu. Wah. Mana jalan dia? Nampak macam best lah. Next time kita boleh pergi kan. Takut motor tak lepas. Kita boleh ngopi kat tasik lah. Tapi itulah banyak ni lah orang buang-buang sampah sini. Aduh, wah, sayang lah. Apa ni ID? Memang ada lah. Memang ada. Sama pula kuici kan. Jenama pun sama kan. Masa-masa lagi. Apa yang ada dalam fikiran Asrul ni? Dia ada je benda nak buat tau. Dia bukan nak buat rumah kat situ. Bukan terbang pokok ni. Pokok ni bukan harta kita. Tapi pokok aku pakai sekot ni kan? Mana? Boleh buat ulam ke? Depan kau ni? Pokok payung. Bukan lah. Kalau orang-orang zaman sekarang kata apa yang kita buat ni adalah healing. Healing eh? Orang dulu kata buang tabiat. Orang tabiat nak mampus. Orang dulu kata haunting. Haunting. Tengok baju sikit. Raksasa Manja. Jangan lupa subscribe Raksasa Manja. Kita dah selesai apa nak cakap morning ride, breakfast ride, lepak minum, maafkanlah. Okay, seronok nak balik cepat. Terbaik. Lain kali kita datang lagi lepas raya. Harap aku ada lagi. Sebab ada aku memang cakap pasal aku nak kena gantai, kena gantai. Padahal dia nak kena balik awal. Apa bahan? Aduh, ajak ride lepas tu nak kena balik awal. Dalam grup sembang nak kena kata, wah, seru dah kena gantai sekarang tak nak ride. Okay. Defend diri. Defend. Bagi kau tanggung. Tak payah, aku dah tak ada idea. Aku tak plan benda ni. Tak expected.
Tiba-tiba kena. Aku tak macam Belum kena hari ni. Okay, hari ni masyok. Hari ni masyok lah. Apa syok? Kita syok. Rasa sejuk. Kita pun ada glove. Kental. Rider kental dia no hal punya. Yang penting putih. Putih alah. Tapi tadi dekat kedai bawah dia tanya juga. Dalam kedai tu ada jual glove pak. Tanya je. Tak beli pun tanya memang, je. Hari kali ni memang proof lah. Bulu tak menjamin. Tak membantu. Mesti kena glove lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus lah. Terus lah. Kita tak payah. Kita nak minum lagi. Kau minum tak nak kat atas ni. Menghilangkan besar.